Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa teman-temannya. Oke, silakan. Doa mulai. Baik, terima kasih. Baik, saya akan cek dulu kehadiran kalian. Hari ini masuk semua ya? Ya, alhamdulillah masuk semuanya. Ya. Tolong siapkan semua alat dan bahannya untuk siswa. Sudah kalian siapkan semuanya? Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ya, lebih tepatnya kita akan belajar tentang karakteristik zat, unsur, senyawa, dan campuran. Pada pembelajaran sebelumnya, tepatnya bagian pertama, kalian sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, pertanyaannya, ya, apa itu materi? Perhatikan slide PowerPoint berikut ini. Ini gambar apa, anak-anak? Betul, ini gambar pasir ajaib. Kalian pernah bermain-main dengan pasir ajaib? Pernah. Ya, bentuknya pasir kan? Bisa kalian bentuk menjadi sebuah benda? Bisa. Baik, berikutnya kalian amati gambar berikut. Gambar yang kedua. Ya, ini ada benda-benda yang ada di sekitar kita. Pada pembelajaran kali ini, ya, kita akan belajar tentang karakteristik zat padat, cair, dan gas. Tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, itu adalah yang pertama dapat mengklasifikasikan, ya, zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, dapat menganalisis ciri-ciri zat padat, cair, dan gas. Yang ketiga, apa menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran. Baik, untuk berikutnya, ya, saya akan tampilkan sebuah video. Hasil pengamatan kami.
Gimana kelompok-kelompok lain? Apakah betul? Baik, terima kasih atas percobaan yang telah kalian lakukan dan kalian sudah lakukan presentasi dengan sangat baik. Ya. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Video ya mengenai para terpijat unsur senyawa dan campuran. Tetap semangat ya. Assalamualaikum.